Ucapkan salam berjabatan tangan kalau ada pertandingan bisa siap pada waktu dengan yang lain. Artis ya. Adik. Ya sementara Putri Salju ada di sebelah kanan kami dan juga dari Putri Gaje ada di sebelah kiri kami. Wasitnya akan memimpin jalannya pertandingan pada kesempatan malam hari ini. Bapak Agus sebagai wasit lisensi PMSI Kabupaten Pangandaran. Kita lihat partner kami yang sudah tidak asing dari Parma Muhammad Kepala Kota. Yang berdekat dengan Putri Salju pada kesempatan malam hari ini pertandingan yang ketiga. Sementara Putri Salju ada di sebelah kanan kami dan juga Putri PJ ada di sebelah kiri kami. Dan juga kepada kedua peserta sedang memberikan instruksi pola pertandingan pada kesempatan malam hari ini. Selamat malam Indonesia. Indonesia diselamat malamkan. Dia pertandingan di set yang pertama. Siapa yang akan lolos ke babak berikutnya pada kesempatan malam hari ini? Ini set yang pertama bola dipegang dari Putri Salju. Nomor 3 Rosi. Lakukan pemanggil di sana Rosi tiba-tiba bola. Lagi-lagi Rosi. Keras ke belakang satu passing di sana. Angkat satu center ready jebret ke belakang nomor 6. Lagi-lagi sana Aina dapat jebret keras ke belakang. Oh, santekan manis keras ke belakang satu setan umpan para bol. Lagi-lagi di jebret keras kembali ke belakang nomor 8. Siapa kurangnya di sana nomor 8? Alfi sangat cermat sekali angka pecah menjadi 1-0. Kembali sana lakukan nomor 3 Rossi. Timbang-timbang bola di sudut kepunyaan PMS. Keras ke belakang satu passing angkat satu center di sana. Lagi-lagi Yudi keras ke belakang. Ada 1-2-3 lagi keberadaan. Namun di sana Yudi keras ke belakang namun bolanya keluar lapangan. Kontrol bola dari salah seorang nomor 8. Siapa dengan Alfi sangat cermat sekali menambah poin menjadi 2-0. Kembali nomor 3 di sana Rossi. Timbang-timbang bola. Keras ke belakang satu pada montan terhadap bola dari seorang nomor 8. Siapa gerangan di sana ternyata Pipit sangat cermat sekali angka pertama menjadi 1-2. Kita ke belakang nomor 6 8 komando. Timbang-timbang bola di sana. Irna timang-timang bola keras ke belakang satu namun di sana gagal. Seorang Irna shootnya lemah sekali tidak bisa melihat bola. Angka bertambah menjadi 3-1. Kembali ke 7 di sana timang-timang Rika lagi-lagi servis pertamanya konsentrasi keras ke belakang satu passing angkat satu setter di sana Yuni namun gagal. Seorang setter Yuni kurang cermat angka bertambah menjadi 4-1. Kembali ke 7 di sana Rika lakukan komando terintip satu youtuber. Lagi-lagi sana, timbang-timbang bola, mencari celah yang kosong, lagi-lagi gagal. Ternyata shootnya terburu-buru menambah poin untuk Putri BJ menambah menjadi 2-4. Siapa berada di sana sang setter lakukan komando Yudi. Timbang-timbang bola di sana saudara Yudi, lakukan komando set ke belakang. Satu passing di sana, lakukan komando sama nomor 10 Yudi. Angkat tinggi, ternyata nomor 2 di sana, terjancana lewat Maria. Angkat tinggi satu setter Yudi di sana, jebret, keras ke belakang. Namun bolanya sangat cermat sekali di sana. Pukulan keras nomor 2. Dita sangat cermat sekali tidak bisa terantisipasi. Angka bertambah menjadi 3-4. Kembali sang setter Yuni di sana. Timbang-timbang bola Yuni di sana. Lagi kepada sisi belakang. Angkat tinggi 1-2-3. Di sana dibaca. Ternyata nomor 7 di sana Rika. Keras ke belakang Yuni. 1-2-3. Jebret ke belakang. Angkat satu setter di sana. Nomor 6. Kembali di jebret. 5 ternyata nomor 6 di sana. Nomor 2 kurang cermat. Salah seorang pemain kita tidak bisa berikan bola yang sempurna. Angka pertama jadi 5-3. Kita belakang sang setter di sana nomor 6. Timang-timang bola di sana sang setter nomor 6 Wina. Keras ke belakang satu passing Yuni. Satu setter ke belakang jebret belakang. Angka satu setter Wina di sana jadi jebret ke belakang. Dibaca sampaikan manis kurang cermat dari sang passer ataupun sang setter Putri BJ. Di sana Yuni kurang cermat angka pertama menjadi 6-3.
Kembali sang center di sana, ada Wina di sana. Timbal-timbal bola, keras ke belakang satu passing ini. Satu ke belakang, dibaca satu center di sana, Lakti Gebrek. Namun keras sekali, dapat ada Yuni sana, satu center umpan ke bola. Nomor 7 disanyakan kemarin Dewi, keras ke belakang. Siapa terangkan salah lagi, Gebrek. Namun lagi, maunya berat tipu, namun bolanya tidak sampai. 7-5 pada kesempatan malam hari ini di set yang pertama. Siapa terdapat 8 lembar komando? Lagi-lagi sana mendapat api. Ada sudah Yuni sana saja mendapat 7. Keras ke belakang, satu passing. Angkat satu second di sana Wina. Lagi-lagi bola api ke Jebrek. Kamal akan dibaca. Satu second umpan Yuni di sana Jebrek. Ternyata anak katakan lagi. Satu lagi bola peket di sana Yuni. Keras ke belakang, angkat satu second di sana Yuni. Lagi-lagi bola yang tangguh. Nomor 7 di sana ternyata keras. Dewi di sana, angkat kiri dan keras. Pukulan keras, dibaca sampaikan manis. Namun setangan Jahwil menyentuh jari saudari Yuni, akan bertambah menjadi 8-5. Itulah sebenarnya pertandingan pada kesempatan malam hari ini di set yang pertama. Siapa terangkan di sana berdelapan? Api lakukan komando. Timbang-timbang bola saudari Api di sana. Lakukan saudari Api. Timbang bola keras ke belakang satu pasik. Angkat lagi depan dua di sana keras. Lagi-lagi nomor 2 kurang cepat di sana. Ternyata bola pertamanya juga kurang cepat. Nama poin tetap bersalin menjadi 9-5. Kita kembali sekali lagi. Ya, tim out yang meminta lepas hilang dari Putri BG. Sementara sekarang masih dipimpin oleh Putri Sawi dengan skor 9-5. Dan satu kali lagi informasikan kepada para penonton ataupun kepada para pengunjung, Anda diwajibkan memakai masker. Patuhi protokol kesehatan. Baik, kita akan menunjukkan bahwa pertandingan di set pertama antara Putri Meja Berapa dan Putri Saluyu. Sementara poin masih dipegang oleh Putri Saluyu dengan 9-5. Siapa yang akan bisa memenangkan di Putra pada kesempatan malam hari ini di set yang pertama? Di barat terbakan 20 Karang Taruna Saluyu di set Cintan Sari. Kesempatan Cemerlang Kabupaten Pangkatan. Keras ke belakang satu pasir di sana nomor 7. Lagi-lagi Dewi Kalsen. Angkat satu seter ke belakang. Lagi Jebrek. Keras ke belakang. Angkat satu seter Yudi. Kembali lagi. Namun di sana dorong ke belakang. Angkat satu lagi Api. 1-2-3 Jebrek. Keras ke belakang. Namun salah Yudi. Sampaikan manis di sana Yudi. Keras ke belakang. 1-2-3 nomor 7. Kembali ke belakang nomor 7. Jebrek. Bola peketek. Namun gagal. Bola peketek yang gagal. Salah seorang pemain nomor 7. Siapa yang akan buka dengan cepat angka bertambah menjadi 6-9. Kembali ke 7 lompat kemana di sana Dewi. Timbang-timbang bola Dewi. Keras ke belakang. Satu pasir ada api di sana. Kembali saya cekan Jebrek. Wow. Ternyata nomor 10 di sana Widi kurang cepat angka bertambah menjadi 7-9. Jadi kurang angka ketinggalan. Masih belakang Dewi lompat komando. Lagi-lagi Dewi di sana. Keras ke belakang satu pasir. Angkat satu set pada sana Widi. Jadi Jebrek. Dibaca ada Dewi di sana. Bolong ke belakang. 1-2-3. Angkat kembali seter. Lagi-lagi Jebrek. Dewi ternyata di sana. Mati langkah. Tidak bisa berikan bola dengan sempurna. Menambah poin untuk tim dari Putri Salih sementara 10-7. Kembali kedua di sana lakukan komando. Maria keras ke belakang. Wow. Tanaga gede di bawah naik bola nama luar. 8-10. Sementara 8-10. Nomor 9 siapa yang ada di sana? Timbang-timbang bola. Lagi-lagi Messi. Di sana Messi. Keras ke belakang satu pasir. Angkat 1-2-3. Lagi-lagi di Jebrek. Keras Messi di sana. Angkat 1-2-8. Ada Demi di sana. Dorong ke belakang. 1-4 parkour. Lagi-lagi sana di Jebrek. Wow. Ternyata pukulan menunggungi angka bertambah menjadi 11-8. Itulah serunya pertandingan pada kesempatan malam hari ini. Saling jual pukulan di sana mini PRS. Kita ke belakang pusat nomor 10. Siapa kan Wui di sana? Lepas kemana sebelakang satu pasir angkat tinggi. Siapa kan ada di sana? Kembali Wui di sana. 1-2-3 satu. Umpan ke mana? Wow! Cepet! Ada di sana nomor 8. Lagi-lagi pimpin kurang cermat. Angka bertambah menjadi 12-8 sementara. Sementara 12-8. Siapa yang salah Wina dapat kemando? Lagi-lagi kerekatan ternyata bolanya tidak bisa dikembalikan dengan sempurna. Error. Satu pertamanya gagal menambah poin untuk Putri
ada 9 titik letik-letik cabai rawit budak letik ke sana pun. Angkat satu second ke sana. Lagi-lagi kepada rakan satu Yuri. Satu lagi di sini. Bebo dibaca. Siapa menang yang dapat 3 lagi? Bebo. Keras kena pimpin di sana mati langkah. Tidak bisa berkata ada yang sempurna perempuan keras selalu dapat 3 di sana. Ternyata sudah Rossi bisa mencari poin. Angka pertama menjadi 13-9. Rossi di sana tulang-tulang bola. Lakukan komando. Keras ke belakang satu pasir angkat di nomor satu sekar umpan ini saya di keras ke belakang satu sekar angkat nama di sana lagi nomor 8 di sana mati langkah pimpin angka bertambah menjadi 14-9. Kembali nomor 3 di sana Rossi tiba-tiba bola Rossi di sana konsentrasi lawan komando ke belakang satu pimpin di sana angkat 1-2-3 Dewi keras ke belakang Yuri siapa gerak di sana satu sekar umpan terbang lagi dari api jebol namun bola salah api melebar ke luar lapangan menambah poin untuk Putri BJ menjadi 10-14 jadi 4 angka ketinggalan nomor 6 lawan komando di sana Irna keras ke belakang satu pasik angkat 1-2-3 lagi nomor jebol keras ke belakang angkat 9 kembali Yuri Dewi di sana satu lagi api jebret kembali di sini rasa angkat tinggi satu tinggi di sini jebret wow ternyata nomor 2 siapa lagi kita kurang cermat menyangkat bunga net kabar nama menjadi 15-10 sementara nomor 7 bisa lewat kemato lagi-lagi Rika tiba-tiba bola ya kenapa bisa Rika sebenarnya terburu-buru menambah poin untuk Putri Beja menjadi 11-15. Kita melakukan nomor 10 Sangsa terlakukan komando di sana Yuri Sangsa terlakukan komando cuma bola keras ke belakang satu passing angkat satu sampai ke sana umpan panggol bola berkata ke sana wow namun cantik juga terburu oleh Bajing siapa gerangan di sana nomor 7 lakukan bukanlah Rika sangat cepat sekali angka pertama jadi 16-11 16-19 sementara Rika di kanan lakukan komando tiba-tiba bola keras ke belakang angka 1-2-3 ternyata wanita tangguh lagi-lagi poin menambah sementara 17-11 kembali berkenan di sana lakukan komando tiba-tiba Wina di sana lagi-lagi sudah Wina tiba-tiba bola keras ke belakang satu passing angka Dewi di sana 1-2-3 lagi jebret keras ke belakang siapa berantem angka ketika bisa jebret namun di sana ternyata pelayan ada jelang Wina di sana 1-2-3 lagi keras ke belakang angka Dewi di sana siapa berantem angka Dewi jebret di sana lagi-lagi pukulan demi pukulan lari panjang di sana angka Dewi 1-2-3 di sana Yuni kembali lagi namun saya jebret keras ke belakang dibaca ada api di sana jebret bola berkata namun dibaca ada Dewi di sana 1-2-3 nomor 2 keras ke belakang namun gagal nomor 2 di sana sudah diminta kurang cermat angka bertambah menjadi 18-11 lihat lima lot yang diminta official dari Putri BJ sementara skor masih dipimpin Putri Salu dengan skor 18-11 baik kita akan menunjukkan 8-5 jadinya pertandingan di set yang kedua di set yang pertama siapa yang bisa nomor 6 lawan komando Wina timang-timang bola sejari Wina di sana lara kiri ke sana kembali konsentrasi mencari celah yang kosong keras ke belakang angkat tinggi 1-2-3 nomor diminta di sana keras ke belakang angkat 1-2-3 lagi jijin-jijin bro keras ke belakang oh di sana Wina kembali ternyata di sana nomor 6 5-0 banting tulang namun bolanya Irna kurang sama angka bertambah menjadi 19-11 masih kakak nomor 6 lawan komando Wina di sana letik-letik cabai rawit angkat tinggi 1-2-3 bolanya tangguh kemudian dari nomor 8 pipit kurang cermat angka bertambah menjadi 20-11 kembali Wina di sana tiba-tiba bola mencari celah yang kosong terintip satu youtuber angkat sendiri Wina di sana satu pasir umpan para bol lari jepret aku di sana bola keras nomor 10 Wina sangat cermat cermat angka bertambah menjadi 21-11 21-11 yang nomor 4 masuk kita berangkat saat lampu di sana gagal salah seorang Desi kurang cermat ataupun Irna kurang cermat angka pertama di 22-11 kembali nomor 6 bisa lakukan komando ada Wina sudah Wina timang-timang bola
ya ada pergantian pemain. Ternyata Alvin ataupun Alvin terkeluar keluar. Kita berapa satu passing angkat tinggi dorongkan siapa lo? Ternyata di sana kucar kacir nomor 6 Mina angka pertama menjadi 12-23. Kita ke belakang nomor 2. Lepas kepada kita di sana, timang-timang bola kita, keras ke belakang satu passing angkat 1-2-3 sang serta 4-4. Oh, lagi cepat di sana. Ternyata bolanya tangguh. Selesai pemain nomor 2 kurang cermat Maria angka pertama menjadi 13-22. Kembali kita di sana lakukan komando. Si cangkung letik, si cangkung lenyap. Tiba-tiba bola keras ke belakang. Satu passing angkat, satu sasar. Umpan para bola, jebek, oh. Sampaikan manis, bisa mencuri poin nomor 10. Ini angka pertama di Max Poin. 24-13. 24-13. Nomor 26 yang baru masuk di sana Perak. Tiba-tiba bola di sudut kepunyaan PRS. Lagi-lagi ternyata bolanya tidak bisa dikembalikan dengan sempurna. Modal utama angka bertambah menjadi 14-24. Lagi Dewi. Sudah Dewi disana lakukan komando. Tiba-tiba bola Dewi keras ke belakang satu pasik. Angkat satu dan sang cetak umpan para gol. Sampai ke manis ternyata di set yang pertama dimenangkan oleh Putri Salim dengan skor 25-14. Itulah semuanya pertandingan pada kesempatan malam hari ini di gelaran turnamen bola voli putri Karang Taruna Salyu Desa Sidansari Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran di tahun 2022. Baik, kita akan menyaksikan kejadian pertandingan di set yang kedua. Set yang terakhir bagi Putri Salyu. Andai kata Putri Salyu bisa menangkan di set yang kedua, maka berakhirlah pertandingan pada kesempatan malam hari ini. Dan andai kata Putri Beja bisa menangkan di set yang kedua, maka pertandingan masih panjang. Baik, silakan kita ke lapangan mengajarnya pertandingan di set yang kedua. Bola dipegang nomor 8 siapapun di sana, Pipit. Lagi-lagi Pipit ke sana. Teruslah ternyata sentuhan pertama dari Pipit gagal. Angka pecah menjadi 1-0 untuk tim dari Putri Salyu. Kembali nomor 78 komando di sana. Lagi-lagi Rika, tiba-tiba bola teras ke belakang. Oh, ternyata bolanya terlalu panjang, melebar lapangan menambah poin menjadi 1-1. Sama kuat, sama sama berlutut bagaikan yang punya PMS. Kita ke belakang di sana lakukan komando. Tiba-tiba bola, keras lagi lagi gagal. Salah seorang nomor 6 di sana gagal. Irna tidak bisa berikan bola dengan sempurna menambah poin untuk Putri Salyu 2-1. Nomor 6 sang setter di sana lakukan komando. Tiba-tiba bola keras memakai angka tinggi. Dorong ke depan, satu setter empat para gol. Lagi cebol Rika di sana. Wow. Pukulan berkata-kata ke luar lapangan. Kenapa poin menjadi 2-1? Sama kuat, sama sama berbutuh bagaikan pada pihak penyelenggara. Kembali nomor 10 sang setter di sana Yuni. Tiba-tiba bola Yuni di sana. Keras ke belakang satu pasik angkat satu setter umpan para gol. Bola berkata di sana. Nomor 10 keras ke belakang angkat tinggi. Satu setter Yuni di sana. Lagi-lagi cebol ke belakang. Nampu di sana angkat satu setter. Kembali lagi. Nomor 2 di sana lakukan komando. Tiba-tiba bola Yuni ke belakang angkat tinggi satu setter umpan as. Ternyata sang setter terperangkap oleh bapak wasit menyentuh jari. Angka pertama menjadi 3-2. Kita ke belakang nomor 28 komando di sana. Siapa gerakan di sana nomor 10 ke belakang satu passing. Angkat satu setter Yun di sana. Lagi-lagi jebret. Gagal lagi nomor 2. Kembali kita tidak bisa memberikan bola dengan sempurna. Angka pertama menjadi 4-2. Siapa gerakan di sana Putri Salyu 8 komando. Siapa ke belakang satu passing. Angkat 1-2-3 ada Dita di sana. Kembali Dewi. Dorong ke belakang. Angkat satu setter. Umpan para bol. Lagi-lagi jebret. Pukulan keras nomor 2 Maria tidak bisa melakukan. Angka pertama menjadi 3-4. Jadi satu angka ketinggalan. Kembali kita di sana. Sudari kita di sekitar untuk satu youtuber. Lepas komando di sana. Timang-timang bola. Keras ke belakang satu pasik. Angkat satu dan tiga sang setar. Kembali lagi di bed. Kembali di sana. Oh, lagi-lagi ternyata di sana. Nomor 6 tidak bisa memberikan bola yang sempurna. Sudari Irna angka pertama menjadi 5-3. Siapa gerakan nomor 2 lakukan komando di tempat yang di sana? Maria. Lagi-lagi Maria di sana.
Dimang-dimang bola Maria, konsentrasi, keras kembali satu pasik angkat dorong terbang, satu pasik umpan para bos dan jepit lagi-lagi. Ternyata di sana Widi kurang cermat, angka bertambah menjadi 4-5. Saling kejar-kejar di set yang kedua ini. Siapa yang akan bisa menangkan juga di set yang kedua ini? Buka duduk ke lapangan, angkat tidur ke depan, satu setter, umpat para bola di sana, lagi jepit, keras ke belakang, kemudian saat menggunakan namun, mereka jauh di luar lapangan. Angka bertambah menjadi 5-5, tim Aut yang diminta lokasial dari tim Putri Saluyu. Sementara skor masih 5-5, sama kuat, sama terus, sama bermutup bagaikan Ajina Mamba yang halal. Aku main lawan Malam. Baiklah, kita akan berlama-lama melihat jalan pertandingan di set yang kedua. Kembali ke bulan res dari sasaran nomor 3 kurang selamat. Kembali resi, angka bertambah menjadi 6-5. Baiklah, kita akan berlama-lama lapangan. Siapa berlaku di sana dengan komando? Angka 38, satu passing di sana, angka terbakar. Lagi nomor 10, ada Widi di sana. Angka ketiga kesehatan Sanksuri. Kembali satu setelah lagi di jepet. Keras kebelakang. Ternyata di sana Dewi kewalahan, tidak bisa balikkan bola pertama dengan sempurna. Bola keras menggelegar, ngebentar karena tarang, ngebentur karena tuur. Angka bertambah menjadi 6-5. Kembali ke 10 lakukan komando. Aini lakukan komando, sebelahkan Antamina di sana. Ejebrek, kebelakang. Di sana Rika kurang cermat menambah poin menjadi 7-6. Saling kejar-kejar di set yang bertancap dan kedua. Kembali ke siapa gerakan di sana nomor 5. Lakukan komando timang-timang bola Aini. Lagi-lagi Aing di sana, pemain yang baru masuk, keras ke belakang, satu pasik, angkat satu libero. Lagi-lagi libero kurang cermat, angka bertambah menjadi 8-6. 8-6 sementara pada kesempatan malam hari ini di set yang kedua. Kembali Aing di sana, tiba-tiba bola segera Aing. Konsentrasi, lakukan komando ke belakang, satu pasik, angkat 1-2-3, satu setan empat baru juga. Rika, keras belakang, kekuan keras dari sejarah Rika. Mengguncang lapangan PMN, angka bertambah menjadi 7-8. Siapa yang nomor 3? Ada Rossi di sana. Timang-timang bola Rossi. Keras ke belakang, satu pasi. Angkat satu api di sana. 1-2-3 lagi main. Angkat 4-4. Keras ke belakang di sana Rossi. Kembali satu setan. Rika jebret. Tukulan serang Rika keluar lapangan. Angka bertambah menjadi 9-7. 9-7 sementara kesempatan malam hari ini. Kembali ke 8, jalan lapang komando. Pipip di sana, disuruh kepunahan PFS. Di dalam pipip lapang komando, keras ke belakang satu pasing, angkat satu setter di sana. Ada libero, kembali bola tandu, keras ke belakang, dibaca. Ada pipip di sana, Yuni, sampaikan manis dari Yuni sangat cermat sekali. Bisa mencuri poin, angka bertambah menjadi 10-7 sementara pada kesempatan malam hari ini. Masih belakang. Ada pergantian pemain. Ternyata nomor 8 masuk lagi, Alfi. Siapa gerakan di sana lakukan komando pipit timang-timang bola. Keras ke belakang, angkat tidur ke belakang, 1-2-3. Siapa gerakan di sana? Lagi didorong ke belakang, angkat satu lagi ada Dewi di sana. Yuni, jebret, namun bolanya tanggung, keras ke belakang. Lagi-lagi ada Alfi, jebret. Ternyata bukan Alfi. Keluar lapangan, angka pertama menjadi 11-7. Mulai bangkit di set yang kedua Putri Beji. Kembali ke 8 di sana, lagi-lagi pipit di sana, keras ke belakang satu passing Rika, kembali satu setter Rika, jadi break, kembali Rika, bolanya keluar lapangan, menambah poinnya 12-7, 12-7 pada kesempatan malam hari ini. Kembali di sana sudah pipit 8 komando, timang-timang bola mencari celah-celah yang kosong. Konsentrasi sebentar di sana. Lagi-lagi pipit, keras ke belakang satu passing. Oh, ternyata Rika dapat kembali libero. Keras ke belakang, angkat lagi di sana aja. Kembali pulih, 1-2-3. Keras ke belakang, angkat di dalam depan. Satu setan umpan para bola. Ternyata libero di sana. Siapa dengan menunggu lakukan kemana di sana? Satu setan umpan para bola. Jebret, ternyata cantik juga pukulan dari salah seorang nomor 2. Sudari Dita sangat cermat sekali, tidak bisa terantisipasi pemain dari Putri Saluyu menambah poin 13-7. Sudari Alfi lakukan kemana di sana? Pipit di sana. Timang-timang bola letik-letik cabai rawit ngetrik. Ternyata, di sana ternyata nomor 3 Rossi kurang cermat kontrol bola. Angka bertambah menjadi 14-7 pada kesempatan malam hari ini.
kembali sana ke belakang komando. Timbang-timbang bola di sana ke belakang. Satu pecing angkat di dalam kembali. Satu, dua, tiga. Oh, ternyata di sana Lumbero putar kacil. Menambah poin menjadi 16-7. 15-7. Kembali di sana sedikit pipit. Di seluruh kepentingan PNS lagi-lagi. Ada pipit di sana. Timbang-timbang bola. Keras ke belakang satu passing. Angkat satu Lumbero di sana. Kembali jebret Rossi. Gol. Kepulauan berketek Rossi Pulau Jumat. Angka pertama jadi 16-7. Tim out yang diminta official dari Putri Saluyu sementara. Dan kita akan menjelaskan lima jalan pertandingan di sana. Masih berlaku sudah dipimpin oleh komando. Timang timang bola di sana. Konsentrasi. Ras ke belakang satu pasir di sana. Angkat satu dua tiga operasi. Kembali satu sama ke belakang. Angkat ke Dewi di sana. Yuni satu lagi di sini. Nah, bila sangat cepat sekali kepada seorang yang bisa angka pertama menjadi 17-7. Ah!
ke belakang satu passing, angkat satu setter umpan para bola di sana api jebol, namun dipancar. Angkat Trijo Dewi di sana, keras ke belakang ternyata di sana. Nomor 8 api kurang cepat, angka pertama menjadi 20-17. 20-17 masuk belakang sang setter Yuni, lakukan kembali di sana Yuni, timang-timang bola Yuni. Ia keras ke belakang satu passing, angkat di dorongan. Siapa gerak di sana? Lagi berani kita di sana. Angkat sendiri. Satu dua lagi. Konsentrasi dapat di belakang. Siapa bola PKT di sana? Keras belakang. Namun di belakang. Di sana tingkat kurang cermat angka bertambah 18-20. Jadi dua angka ketinggalan. Masih belakang sudah di api. Lepas kemana di sana sudah di api. Tiba-tiba bola keras belakang. Namun belakang. Ternyata tingkat kurang cermat angka bertambah menjadi 19-20. 19-20 masih di sana api. Tiba-tiba bola api lawan komando sebelah satu pasir lagi error kecol angka kembar 20 sama sama kuat sama sama penutup bagaikan pahoka yang lagi liur. Siapa yang akan diselamatkan kepada api? Tiba-tiba bola masukkan satu paling gagal di sana pika angka pertama menjadi salibur 20 jadinya pertandingan di set yang kedua. Set yang terakhir bagi Putri Saluyu. Andai kata Putri Saluyu bisa menangkan di set yang kedua, maka berakhirlah pertandingan pada kesempatan sore hari ini. Dan andai kata Putri BJ bisa menangkan di set yang kedua, maka pertandingan masih panjang. Angkat satu setter, umpan para bola di sana. Satu lagi setter manis. Lagi di belakang cucu. Wow. 22-20. 22-20. Siapa yang cerdas si api? Tiba-tiba bola api di sana. Keras ke belakang. Namun tak keluar bola dari tiga sangat cermat sekali angka pertama menjadi 21-22. Saling kejar-kejar di set yang kedua ini. Dita, tiba-tiba bola di sana Dita. Terintip satu youtuber. Keras ke belakang satu pasik. Angkat lagi api di sana. 1-2-3-3-3 break. Ternyata nomor 10. Aini kurang cermat angka pertama 22 sama. 22 sama pada kesempatan malam hari ini. Kembali kita di sana. Siapa gerangan di sana lapang komando? Konsentrasi. Keras ke belakang. Lagi lagi ternyata bolanya keluar lapangan. Menambah poin untuk Putri Saluyu menjadi 23-20. Kembali dengan dua lapang komando di sana. Ternyata di set Maria lapang komando. Dipang cuma bola keras ke belakang satu pasik angkat di depan. Namun gagal. 24 next point 24-22 masih belakang Maria lakukan komando timang-timang bola keras ke belakang lagi-lagi ternyata gagal game di set yang kedua dimenangkan oleh Putri Saluyu dengan skor 25-22 dan juga selamat tinggal kepada tim dari Putri PC dan juga selamat bertanding kepada tim dari Putri Saluyu. Dan saya bertugas di sini mengucapkan banyak terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon maaf dari dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai ketemu esok hari. We'll be right back.